14 Juli pengemurusan IKD digital di HPT Padang. Tujuan identitas kependudukan digital IKD. Dengan aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dan swasta secara online dan tidak lagi mengurus dokumen fisik. IKD juga meningkatkan efisiensi proses administratif, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan layanan. Pelayanan IKD diadakan di HBT bersama Dukcapil Kota Padang Senin tanggal 15 Juli tahun 2024 dan berhasil melayani 382 warga untuk mengakses IKD. Ini adalah rekor terbanyak untuk Dukcapil dalam kegiatan sejenis di Kota Padang.